Pendedahan mengenai industri seni digital masih kurang mendapat perhatian pasaran tempatan. Ia berikutan kurangnya artis seni lukis menggunakan platform peralatan komputer atau perisian bagi meluahkan hasil karya mereka. Justru bagi memastikan karya dan seni Malaysia mampu menerokai pasaran global serta berdaya saing, sesuatu perlu dilakukan. Amy Hashim, suri rumah sepenuh masa yang melukis sejak kecil, baru menjinakkan diri dalam seni digital hampir 3 tahun. Beliau mengakui melukis menggunakan teknologi memberikan kepuasan yang berbeza. Daripada grup-grup iPad artis yang diadakan di Facebook sahaja. Dari situ mereka melihat lukisan saya dan mereka hubungi saya melalui email dan mengatakan mereka nak lukisan saya di contohnya di Las Vegas. Ya. Digital arts di Las Vegas ataupun di US satu industri yang besar, bukanlah satu industri yang kecil. Jadi apabila mereka mengadakan sebarang convention, mereka akan kumpulkan artis-artis dan arts enthusiasts seramai sehingga 9,000 orang. Bukan sahaja hasil karya akan lebih kreatif, seni digital amat menjimatkan masa dan wang ringgit untuk menghasilkan sesebuah karya. Jadi dengan melukis di iPad sahaja, sambil menjaga sekecil, lukisan saya merantau sehingga ke Palo Alto, ke Las Vegas, ke Seoul, Korea. Tambahnya, hasil karya bukan sahaja dapat dikongsi di media sosial, ia juga boleh dicetak ke atas kanvas untuk dipamerkan. Namun sebagai pencipta seni, Amy berharap pendedahan seni digital akan dipertingkatkan terutamanya dalam pendidikan. Ini kerana seni digital boleh digunakan sebagai platform mengasah minda.